Halo guys, jadi itu pada hari ini gue mau kasih sesuatu, yaitu berupa redeem code gratis. Nanti lu bisa dapat nih Primo Game, lumayan 30, kita klaim aja. Nanti kodenya sama caranya gue kasih fotonya nanti. Nah, ya lu harus ke ini sih, ke apa namanya, ke websitenya, nanti gue kasih tahu screenshotnya. Caranya gimana, sama kodenya apa? Nah, habis itu kali ini gue mau jadi setelah misi yang 9 pilar itu, lu bakalan dapet kalian bakalan dapet ini nih, Dual Ring atau bahasa Indonesianya cincin gelap. Nah, gimana jualnya? Jualnya itu kita ke Liu Ye, Liu Ye nih, Liu Harbor nih. Kita bisa jual kedua orang. Nanti gue kasih tahu. Berhubung lagi tips and trick sama guide, gue nggak pakai flash cam dulu. Nah, udah sampai di ya. Nah, ada dua nih. Nanti lu jual ke si si Bolai atau sama si namanya Ling Lan Liang. Di Bolai itu di bawah. Mandi. Harus itu. Di sini harusnya. Lah kok hilangnya? Nah di sini. Nah sabar, bagian the ring. What at once? Oke, jadi tuh tadi gua udah ngomong ke dia. Jadi dia tuh jual 180.000 ora sama dapat 5 5 ini apa namanya? 5 makanan. Makanannya itu bisa buat nambahin kritikal. Nah, satu lagi di atas. Berhubung gua males ya depan. Satu lagi di atas, si Lan Liang itu. Ini kah? Eh, lupa gua. Ini ya. Nah, si Lan Liang. Nah, ini dia nih. Si Lin Lang. Kalau malam dia biasanya ada di toko sekitar jam 9. Nah, pokoknya kalau dia itu menjual 200.000 mora. Kalau menurut gua, dia lebih mending sama dia nih, si si Bolai yang bawah, yang bawah nih, soalnya dia dapat makanan lumayan, makanan nambah kritikal, tapi 180.000 apalah ya. Nah, kita coba jual. Ya, aku jual sold. Wonderful ya. Tuh, quest complete, dapat makanan 5, dapat 50 ini sama 180.000. Main kan 180.000. Nah, udah dapat nih 180.000 nih. Kalian bisa dapat lagi nih 200.000. Dari mana? Dari atas. Kita ke bank. Tapot aja lah. Bingung gua. Banknya itu dekat sini. Ada yang bang. Dalam bang. Nah,
Eh, mana sih bang? Sini kalau nggak salah. Warnanya merah banget. Eh. Enter the Northland Blank. Okay. Film sini nih. Nah, habis itu dari sini ini kalian ke sebelah sini nih. Terus di atas. Nah, di depan sini nih. Nih, di depan sini nih. Ada chestnya 200, lu udah bakal dapet 200.000 mora. Karena gue udah ngambil, jadi udah nggak ada. Nah, lumayan kan dapat 400.000 mora sama dapat primo game. Oke, guys. Sampai situ dulu aja ya tips dari gue. Thank you. Bye bye.